Assalamualaikum, Pak Ustadz. Mohon doanya, Pak Ustadz, tanggal 10 Desember nanti saya ingin menikah. Alhamdulillah, Barakallahu wa baraka wa maka mohon saran ustaz, bagaimana menjadi pemimpin keluarga yang baik menurut syariat Islam? Satu, kau pahami bahwa istrimu itu dipertemukan Allah dengan engkau. Kau katakan nanti kepada dia, "Adinda, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku, Allah sudah mempertemukan kita." Apa jawab istrinya? So sweet mas. yang kedua, kalian adalah makhluk yang berbeda. Yang satu dari planet Mars, yang satu dari planet Venus. Sama-sama mau makan telur ayam, tetap beda. Yang satu mau mata sapi, yang satu mau telur dadar. Maka kalian diikat oleh dua. Apa yang mengikat? Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kalau ada salah malam ini yang datang pasangan-pasangan umur 70, 60, apa yang membuat mereka masih bergandengan tangan? Rahmah. Mawaddahnya sudah tidak ada. Apa itu mawaddah? Physically. Rambutnya, matanya, kulitnya, fisik. Tapi rahmah menutupi kekurangan. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia kaya. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia bangsawan. Bangsa yang hidup di awan. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia cantik. Tapi setelah menikah yang kau lihat hanya kekurangannya. Kurang tinggi, kurang putih, kurang kaya, kurang mancung. Kurang, kurang, kurang. <tik> mereka jadi pakaian bagimu dan kau jadi pakaian mereka. Tutupi aib cacat kekuranganmu. Kenapa Ustaz Somad malam ini pede ceramah? Karena ada pakaian. Pakaiannya luar biasa. Iktihad. Islam Pakai sorban, pakai peci. Maka pakaian. Jadilah kau pakaian. Empat. Litas kuno ilaiha. Dia menenangkan hatimu, engkau menenangkan hatinya. Ingat bagaimana seorang sahabat ketika anaknya mati, meninggal dunia. Dia datang pulang ke rumah, Ummu Salamah memasakkan. Setelah itu dia berikan kepada suaminya. Setelah Abu Salamah kenyang makan, barulah Ummu Salamah cerita. Mas, ada yang mau ku sampaikan. Apa ceritanya Adinda? Anak kita mati. Biarkan dia makan. Dia tenang. Ini belum apa-apa. Mas, mas, kenapa? Mati lampu. Gimana dia mau tenang? Lita kuno ilaiha. Yang keempat, dia menjadi tanggung jawabmu dunia akhirat. Dulu kau sendiri saja. Usolli sunnata tahajud. Tapi sekarang kau sudah ada gerbong satu di belakang. Siapa dia? Istrimu. Maka nanti malam, hari ini akad nikah. Nanti malam, usolli sunnata tahajud. ini imaman. Makmumnya siapa? Istrimu. Kau ambil air, kau bangunkan dia untuk tahajud. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. <Susuk> Tapi bagi yang baru nikah kemarin, oh, wake up my honey. Wake up my darling. Wah, dia pun tanggelar sajadah di depan. Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta. Masya Allah. Wah, Sampai salam gak bunyi. Loh, <Susuk> kanda kenapa engkau tidak bersuara ada apa gerangan adinda bersyukurlah pada Allah kebetulan kau dapat imam silent ya Allah aku bersyukur kau sudah kirim seorang imam bagiku masalah dia bunyi enggak bunyi enggak masalah ya Allah terlama-lama bunyi juga ini. yang kelima dia menenangkan hatimu yang kelima hasil dari pernikahan kalian yang berwudu, yang soleh lahirlah anak-anak waladun solehun yang mendoakan sampai mati jadilah kau pemimpin rumah tangga nanti setelah menikah ajak istrimu pengajian betapa indahnya kalau istri hobi ngaji suami ngaji tapi kalau suami mau bingaji, ngaji istri mau karaoke oh.